kembali lagi bersama saya Kemplu Gaming. Kita melakukan firing terhadap tim Dekastar yang sangat mampu. Ya ampun, kejar, diratakan saja. UGM Sigun mendapatkan 1 kill. Ya ampun, Dekastar menyisakan 2 orang di sana. Kira-kira sih yang dengan Aera back off ke belakang. Bos Doni berhasil membunuh dari Sunda Meh di arah pick di sana. Apakah akan mendapatkan lainnya senjata santet di SS adalah singkatan dari Sport Santet Gaming. Ya mendapatkan 1 knockdownnya di sana dari PSR Rafi. Namun belum berhasil di end. Dari belakang juga masih ada beberapa orang lagi yang dadah ya. Bester aku di sana. Apakah? Ya ampun, santet senjata laknat di SS. Ya ampun, berhasil mendapatkan 1 kill-nya di sana Bester Api. Namun apa berhasil terend di sana satu pemain dari Bester Api berhasil mendapat 2 kill-nya. Perang saja di sana, perbaiki kedua kaki. Ya ampun, tersisa 1 orang saja di sana dari dan diratakan saja oleh nomor 1 alias kiri. Langsung mendapatkan 2 kill dari itu lalus ke mental. Apakah akan merasakan berhasil diratakan di sana? 2 pemain, tinggal 2 pemain. Ya ampun, apakah mampu namun lebih ke back off saja di sana. Ada Putra Eke Rasim yang terkenok dan di sana PST Rafi berhasil mendapatkan killnya dari Teki MV Hafiz Eke Udin di sana. Berhasil masih terus. Sementara Teki ya ampun tereliminasi support team dan berhasil. Namun Lokal Jaya masih mendapatkan zona berikutnya. Karena dari Lost Molly, 2 terpenok down dari tim Bad Good Gaming akan menghadapi dari Ateng. Ateng kalian canda rata. Ya ampun, diratakan oleh Ateng dan kawan-kawan. Tinggal 1 pemain dari PST Reveille dari tim Bad Good. Namun siapakah yang akan mendapatkan Goya? Tinggal 2 tim, 3 tim di sana. Dolop berhasil di knockdown oleh Paul. Paul sangat nyeri sekali. Namun Sikun berhasil back off dulu di sana. Namun Lokal Jaya sepertinya berhasil mendapatkan zona. Namun zonanya sangat pedih kayak cincinnya gue padaku. Sangat pedih. Namun PST Rafi masih menjadi lone survivor yang mengerikan bagi UG Sikun Eke Candarata. UG Sikun pun tereliminasi terkenok dan termatikan oleh PST Rafi. Masih ada 3 tim di sana dari Candarata, dari Bad Good dan Lokal Jaya. Lokal Jaya terus memberikan pressure, 2 kali pressure mengerikan. Namun terkenok dan saja di sana namun saja Candarata masih meratakan dari tim dari Ros dari Bad Good. Tinggal 1 pemain lagi, tinggal 2 pemain dari STR Ateng dan Bad Oz. Ya ampun, apakah Lokal Jaya berhasil mendapatkan boyanya di sini dengan permainan yang tenang? Namun tinggal 1, 3 lawan 2. Namun Lokal Jaya masih mendapatkan zonanya. Apakah cara tank dan Uke Dolok berhasil? Siapakah yang akan mendapatkan boyanya? 2 lawan 4, 4 lawan 2, masih dapat 2 kill doang. Ya ampun, namun kalau bisa mendapatkan dirasing saja oleh Ateng sisi sasi berhasil mendapatkan 1 killnya di sana. Tinggal masih Ateng, masih El Jerata harus rata. Tinggal Ateng terjatuh oleh Volt dan Volt berhasil menang. Ya ampun, Lokal Jaya berhasil mendapatkan bodiannya di sana. Menang aja orang-orang ya. Ya.
match kedua bersama Gemblu kembali di sini. Kalah hari CFC Cup Final Season 1. Tinggal satu orang. Dan rata saja di sana dari tim 4team game di Brasil. Jujur, ya ampun, lokal jaya. Apakah berhasil mendapatkan di sana? Tinggal 2, 3, 1, 3 lawan 2 dari Ice Fairy, double factor dari rata si Maxi ya. Yang bot sangat terbingungan di sana tampaknya karena tergagalkan FDK. Aljekoyo tereliminasi oleh Kar Item di sana pastinya. Yoshi Anto, Ryu Madeka juga di background. Lokal Jaya cat tampaknya sudah bingung dan LJ Mr. Better tampaknya terkena down saja di sana. Jarata masih sangat kebingungan bersama Volt di sana. Namun Viasas sangat menghujamkan Viasas senjata santet di kanan dari Jarata. Tinggal satu. Jarata tabangnya akan back off saja di sana karena itu sudah sangat sulit bagi mereka. Sangat sulit. Sudah meh Atlias tim dari WH sekuat. Back off saja dari Jarata untuk menghindari pertusungan yang sangat menyakitkan pastinya. Ya ampun, dirata termakan oleh zona Sundame. Tinggal Lukluk yang tampaknya menggunakan M500 saja di sana. Oh, perfect shoot pakai M500 kok di turnamen. Lukluk. Ya ampun. Terkena down, tinggal kentus di sana, tinggal sendirian menjadi lone survivor dari tim Sudamek AGF. Yang ampun masih berhasil meratakan dari di bos nomor 1. Apakah kena mental akan kena mental? Tinggal 3 lawan 1. Tampaknya akan back off saja di sana dari kentus untuk menolong dari si Lukluk. Namun sudah sangat sulit karena beberapa orang menggunakan barisan dan sepertinya memilih tereliminasi saja, tapi terkill oleh Mr. Hamsi masuk bersama Mr. Hom, PST, Regi mendapatkan killnya di sana namun terkena down. Regi nomor 1 Hamsi tereliminasi. Regi di sana akan menghadapi dari Sinadeka, Deka Rasi. Ya ampun. Doni mendapatkan kill dari Pidol. Digagalkan misalnya karena STM mendapatkan misalkan zona. Apakah akan mendapatkan perfect shoot? Tidak. Sangat sangat 3 lawan 1. Tiga lawan satu. Ya ampun Goya untuk Badgut. Ketiga purgatory ronde terakhir CFC Cup Season 1 dan peperangan 2 ID melawan Black Cloud Esports masih
sana. Cerono diandalkan, cerono sudah tidak ada, dimuter-muter saja. Pamas di genggaman, apakah akan keras di sana? Ferry rotin sudu, kiper yang Sriwijaya menyambut. Tim Madeka berhasil mengkil di sana. Ada pengganggu third party yang sangat dari yang namanya ini kena mental ya, kena mental. Musuh-musuh di Brazil juga di sana ternyata sudah mendapat tim dari Booster Hope. Mantap, belum memberikan damage yang sangat maksimal. Gak tahu. Di sana, Adi Bos terjatuh oleh Famas yang sangat mengerikan dari tim Winside. Subhanallah, ada Bledek. Namun bandel amat, kakak amat. Ya, very notice. Dan PST sudah terampas ternyata di sana. Isinya bagus. Sangat sulit. Sementara Black Hole masih zona Sira Deka ada dekat Luna menjadi mendapatkan 2 kill dari Teka Mercol dan Iki. Tinggal MP Eke Udin yang sudah sangat kebingungan di sana. XM8 pun tidak ada skin mau gue beliin, ya ampun. Dia si Ando Eka Ryuma berhasil mendapatkan kill yang ketiga. Mereka akan bertemu dengan Mr. Home dan lain-lain. Nampaknya di sana akan ratakan saja tim dari Queen's ID oleh Alas Kamelia yang diberikan. Ya ampun, itu gol di bawahnya. Gak lihat dong. Ya ampun. Tampak mencari. Kena mental. Siapa yang akan kena mental? Oh, gol memberikan mentalnya kepada Alas. Kena mental. Emotin dulu dong. Oh, ada temannya. Ampun. Akhirnya malah Volt yang berkena mental di sana. Karena ada temannya, tinggal Mr. Peter. Pengamampu. Ampun, itu dia. Ampun. Sekarang cekaya, ampun. Gagal Mr. Peter. Tinggal rata tampaknya di sana dari Roma Jaya. Yang sudah kewalahan dari belakang kanan atas. Loal sendiri diampusin. Ya ampun. Mereka sangat kewalahan di sana karena dari bawah. Ada starting. Pantai siapa yang menang? Aera Deka mendapat bisa saja di sana. Aera Deka namun di belakangnya tak lihat dong. Sira Deka generasi belum membantu, gulung-gulung terus. Ya ampun, ngapain sih ini orang? Ngapain sih bro? Belakang lu bro. Ya ampun, Sira Deka tinggal menyisakan Diosi Anto di atas yang sangat-sangat kesulitan mendapatkan pressure. Apakah tim Candarata dari UG Sikun akan memenangkan? Karena masih tersisa 4 orang naik ke atas Sikun di sana. Sangat GG gaming gak guys? Ya ampun, itu dia. Gak lihat ya. Tinggal satu itu loh. Subhanallah. Sikun. By one. Sikun berhasil memenangkan by one di sana melawan tim. Ya ampun, gagal by one Sikun dan harus di knock down saja oleh Dios Anto. Dekat atasnya itu ngapain sih bro? Nanti dibantai ini. Ya bro, masih ampun. Akhirnya Candarata mengunci gaya ketiga
Good, that's what it is.